Selamat berjumpa kembali. Tentunya Mas Yedi. Ini Talk Show. Oke. Ada. Silakan, please sit down, chair, man. Silakan duduk di kursi masing-masing. Itu pembukanya maksudnya apa itu joget-joget apa? Begitu pembukanya? Ini menandakan antara host sama penonton itu tidak ada jarak, deh. Menjadi jadi satu. Berdekatan. Iya. Karena penonton sama pemain itu satu kesatuan. Oh. Yang membuat suasana baik itu adalah penonton. Betul. Monyong-monyong hari ini kayaknya ngomong-ngomong. Sih. Iya itu. Ngomong-ngomong. Kayaknya hari ini lu fashion banget nih bajunya nih. Oh iya dong. Nah. Ini yang buatan, ngerancang. Atas buatan mana atas? Ini? Ya. Yang atas? Buatan Nagreg. Mana? Hah? Nagreg. Apa? Daerah Nagreg. Nagreg. Nah, oh. Nagreg, Cadas Pangeran, Tasik, Ciamis, sananya. Kalau yang tengahnya tuh kemeja dalamnya? Ini satu paket, Dre. Oh. Satu paket. Jadi yang desainer ini laki-laki. Oke. Okay. Atangana. Bagus ya? Tapi makanya saya... nih... Gue juga mau lagi cari-cari passion yang paling bagus. Iya, karena kan kebetulan... Passion apa passion? Hah? Passion apa passion? Passion. Pakai P apa pakai F? Pakai F. Berarti bacanya? Passion. Passion dong. Karena gue gak bisa ngomong F. Tuh bisa. Nah, ini contoh. Mau lihat-lihat deh, karena sebentar lagi kan mak gue mau bikin... Pesta kebun. Oh. Iya. Garden party. Nah itu, garden party. Oh, ada acara apa bikin pesta di kebun? Pesta kebun. Iya maksudnya dalam rangka apa? Nggak dalam rangka apa-apa. Pesta di kebun. Bersama tetangga-tetangga. Dalam rangka silaturahmi. Oh. Itu. Karena kan kalau sama tetangga itu harus silaturahmi. Iya, iya. Kebetulan kan di belakang ada kebun, 1,5 meter. Kecil dong. Nah, kecil dong kalau begitu mah. Depannya doang, sononya 1,5 meter. Makin kecil itu. Bikin acara gitu berarti yang datang harus bajunya bagus-bagus dong. Lah iya, harus bagus-bagus, masing-masing punya ciri khas sendiri, passionnya itu. Kira-kira kalau kayak begitu, lu mesti butuh seorang perancang busway. Nah itu, perancang busana. Iya, perancang busana. Supaya bisa mendesain baju lu. Itu namanya designer. Apa? Designer. Designer. Design. Nah. Woi. Wow. Gaya. Pakai jas. Kayak penghulu. Mama. Habis itu ya. Mau sulap ya? Oh enggak. Bajunya kayak Pak Tarno. Ini mau berenang. Saya habis dari ini, my best friend wedding. Wedding? Wedding, jadi di gedung, jadi ya harus pakai kostumnya lah, diselaraskan gitu ya. Keren ini, banget. Ini termasuk fashion juga nih. Fashion ini. Tumen-tumenan pakainya bagus begini. Ya iya, atuh, kan malu atuh, Le. Kalau ke undangan saya pakai cangcut doang. Ya harus pakai di jas atuh. Gitu. Hebat. Pokoknya mah harus. Ini sayang tadi di undangan saya buru pulang. Oh, sisa. Iya, ada buru sisa. Buru pulang di undangan, sisa di bawah. Sayang banget. Wah. Udah siap. Kalau lihat pakaian begini, gue yakin mamang gue bisa ngusahin masalah fashion nih kayaknya. Iya mamang nih, biar didandanin sulit dong, biar cakep. Sebenarnya kalau dari baju sih ready ya bagus ya. Dari mukanya yang susah didandanin. Goceng. Mulai mencela ini. Ada lah, tuh. Ini baju buat ini, Mang. Apa? Buat pesta kebun, Pan Ma mau pesta kebun, harus masing-masing. Harus beda passionnya. Oh belum dapat? Ya belum dapat. Ini lagi ngobrol sama Andre. Kalau itu mah nanti bisa di ini kan kita cari desainer. Mamang udah tahu belum mau ada garden party? Garden pesta di kebon. Nah itu. Kamu harus tahu dulu kebonnya itu lagi panen apa. Jadi bajunya bisa diselaraskan. Kalau misalkan panen durian ya pesta kebon panen durian. Berarti cucuk-cucuk nanti bajunya. Ya. Harus di. Ya, duri. Ya, duri. Kalau pas panen mangga. Mangga. Daun mangga. Itu jadi
bagus gitu, jadi masuk ke dalam tema gitu. Oh, jadi ada memang ada harus temanya, ditemain. Oh. Yang agak susah kesemek tuh. Itu kalau panen kesemek susah tuh bajunya. Kalau kesemek ntar ribet beli ininya. Iya, harus pakai bedak. Harus diwedakin ininya. Harus pakai bedak kalau kesemek ya. Mamang cariin ya. Hmm. Mau desainer atau mau bajunya ya, yang bagus ya. Bisa, bisa. Biar ada status sosial saya kelihatan. Siap, ya. Biar kata orang tuh, wah keren banget gitu. Iya, Mamang betul. Sebagai Mamang harus mendukung. Oh iya, pasti ya. Tapi Mamang. Sebelumnya Mamang. Suara, dengarkanlah aku. Apa kabarnya? Baik. Mamang. Kalau menurut Mamang nih sebelumnya nih, Sule tuh cocoknya dia pakai dasi apa nih? Kan dia kosong nih. Biasa kan ada dasi kupu-kupu tuh. Nah. Kalau saya cocoknya apa? Ininya campuri leung. Jangan kupu-kupu, campuri leung. Kalau bisa mah kepompong. Jadi belum lancar berubah jadi kupu-kupu. Kepompongan bulat, Nek. Iya, di sini begitu. Beda sendiri itu mah pasti. Dasinya, dasi kepompong. Halus, Nek. Sama campuri leung. Campuri leung. Oh, harus beli pisang terus dong. Iya. Jangan.